Satu ketetapan Allah yang telah pasti adalah bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Surga tidak akan diizinkan oleh Allah kecuali untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan orang-orang yang beriman tidak akan sempurna keimanan mereka hingga mereka saling mencintai di antara mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada umatnya suatu perkara yang jika mereka lakukan niscaya mereka akan saling mencintai, yaitu menyebarluaskan salam. Hal ini dikarenakan seorang yang mengucapkan salam maka berarti ia mendoakan saudaranya agar mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Qalb al-habibi